Hobinya memang selalu tiba-tiba ya kak datang. Kita tahu ya udah ada kamu. Halo, selamat siang semuanya. Kita ini last day for our show today. Gimana Raya? Gimana ya? Jadi selama kita di sini show keren banget. Kayak kita merasa merinding. Padahal kita liatnya cuma di backstage. Iya, cuma liat dari backstage. Dan semuanya keren-keren banget. Kita melihat keindahan Indonesia, budaya Indonesia. Sekarang kita lagi nunggu buat Jessie Arabica. Ada suara-suara tambahan. Enjoy the day. Bye. Hi, welcome back to our journey. So hari ini kita lagi ada di backstage dan kita lagi mempersiapkan diri kita untuk make up karena sebentar lagi kita bakalan fashion show. Dan hari ini, so look at me, hari ini ada Kak Ritasha, dia lagi di make upin sama Kak Abi. Sawadika. Sawadika. Chow Boseng. Chow Boseng ya. So aku sekarang lagi nunggu antrian aku untuk make up. So stay tune terus ya kegiatan kita hari ini. Hi, welcome back to our journey. Ya, inilah backstage situation. Ini kita lagi ada di ruang makeup, sekalian ruang wardrobe. Lagi proses makeup sama Kak OAB. Ya kan? OAB, Kak Sincha. Jadi ini udah berapa jam juga ya? Baru setengah jam prosesi permakeupan dan perhairduan duniawi ini. Karena kita hari ini mau fashion show dan ini adalah last day kita ada di G-Expo Kemayoran di acara pagelaran. Pagelaran Sabang Merauke, Palau Nusantara dan Lantai. Dan for information, kita fashion show ada 5 kali fashion show. Yang pertama itu adalah Ratu yang pakai gaun yang kemarin adalah fashion show, yang true fashion show itu 2 kali sequence. Yang pertama siang, kedua malam. Sama seperti hari ini juga, hari ini kita ada 2 juga. Yang pertama itu ada siang, kemudian ada malam juga. Jadi total itu ada 5 fashion show. Yeay, nanti dikasih efek tepuk tangan ya. Mohon maaf ya guys, karena ini aku pakai lipstick jadi agak sedikit kelihatannya bibir semua. Di sini rame loh guys, cuma ada aku aja. Di samping sana ada Kak Nia sama Kak Sagi makeup, ada Kak Adele perawat kosmetik. Jadi lagi makeup, so it's just our last day. Oh my gosh. Ya. Yeah. Dan ya, dan nanti Ritasha juga ada berdialog, jadi buat yang penasaran ya nanti mungkin akan dimunculin clip-clipnya di sini, so tonton sampai akhir ya. Cintaku, Tete baru dateng, Tete vlog, ya kan? Tante aku mau cerita, kemarin itu kan aku di makeup sama Mbak Neni kan. Mbak Neni itu bilang gini, ih anak Ernia, ih kembaran Ernia, gitu katanya, katanya kita kembar berdua. Masa sini ya? Itu dong gue jadinya. Masa sini ya? Kelas, nanti ngomong. Ini siapa yang make up? Gak ada, Ernia kan? Jadi emang kayak gitu guys. Jadi aku itu kan ulang tahunnya tanggal 30 April. Tete itu tanggal 28 April. Jadi kita sama-sama Taurus. Dan kata Mbak Neni, sifat kita tuh sama. Lucunya, baik hatinya gitu. Jadi makanya lebih baik anak Ternia. Anak si Ternia. So much. Jadi aku juga mau ngasih tau ke kalian for information. Rambut aku ini temanya jambul katulistiwa. Bukan jambul, buntut katulistiwa. Dan hari ini aku menggunakan desainer, baju desainer Chosy. Latu. Siapa yang punya kipas ajaib?
Expo buat acara hari ini Pagelaran Sabang Merauke. Karena apa ya, kesan buat aku luar biasa sih, kayak lihat secara langsung, lihat secara real Pagelaran Sabang Merauke itu sangat meriah dan terlihat seluruh daerah di Indonesia yang pasti banyak beda-beda budaya gitu loh, seperti Bhinneka Tunggal Ika. Pokoknya aku seneng banget bisa gabung di acara ini. Yeay. Hari ini adalah hari terakhir kita dan ini mau prepare buat make up karena bergantian. Jadi aku main game dulu, game pulu-pulu. Kakak gamenya mana sih, game pulu-pulu? Game kita beda ya. Gamenya beda. Sama? Pulu-pulu. Oke. Gimana nanti? Soundnya? Pulu-pulu. Pulu-pulu. Dan hari ini tuh aku pakai baju kain batik temanya. Benar-benar sangat meresapin Pagelaran kali ini. Jadi jangan lupa nonton. Karena kalau kenalan. Harus kayak gitu tahu. Biar apa tuh? Biar semakin make up-nya awet sebulan. Sebulan. Dengan menggunakan Ivan Gunawan Kosmetik, ketahanan dalam Satu bulan. Ini cukup tahu kalau yang buat kompetisi-kompetisi. Kalian lihat aku pas lagi make up, sekarang udah selesai make up. Karena persiapan kita sebentar lagi di jam 5. 2 jaman lagi sih, masih lama ternyata. Karena giliran kita itu terakhir. Pokoknya pantauin terus vlog kita, bye bye. Hey guys, mari kita mencari sinyal. Tapi sebelum itu, aku ingin melihat kopi untuk mencari kehangatan. Karena di dalam itu sangat-sangat dingin. Oh my gosh. Ini bukan sponsornya, jadi gak usah diliatin. Ayo. Gimana cara buka ini? Jadi, kalau pengalaman aku ya selama 3 hari di sini, di G-Expo Kemayoran ini, kita pas baru masuk itu udah kayak masuk ke dalam kulkas. Jadi aku selalu bilang sama teman-teman kayak, welcome to the freezer. Karena dingin banget. Jangan lupa guys, sampahnya ini kita buang pada tempatnya. Kita nggak boleh nyapa. Hati-hati ya. Jadi nggak bisa nih. Kita pakai air. Udah jadi vlognya, ayo kita nyari sinyal. Sekalian kita lihat-lihat ada apa aja di depan. Kita itu masih lama tampilnya. Jadi kita tuh masih lama tampilnya. Jadi ya masih ada spare waktu lah buat keliling-keliling bentar ya. Ya nggak, Kak Dandi ya? Betul. Hah? Tanya deh, kenapa Kak Dandi dingin banget di belakang panggung gitu? Belakang panggung. Di ruangan itu dingin banget, terus sinyal nggak ada. Pasti pageant-pageant lovers sudah kangen kan sama aku. Jadi makanya aku mau cari sinyal untuk mengupdate story-story manja dan juga live kalau bisa ya. Kita harus tetap menggunakan heels dimanapun kita berada. Di mana, Kak? Di mana, ayo? Mas, boleh nanya nggak? Keluarnya kemana ya? Ke lobby, Ke lobby? Iya. Oh, sini ya? Mentok lurus. Mentok lurus belok kiri? Iya. Oke, terima kasih. Siap. Nah, guys, aku tidak tahu.
Ayo kak, kita jalan biasa aja, banyak sekali nih. Lagi pada nunggu-nunggu, nanya siapa gitu ya. Masih ya pak, kita agak sedikit tidak tahu arah. Kita sedikit muter-muter sekali pak. Pak, boleh kenal siapa namanya pak? Nama saya Mahmud. Namanya Mahmud. Di sini udah lama ya pak? Apa memang pas ada event ini aja? Pas ada event. Oh, pas ada event aja. Gimana pak menurut bapak pergelaran Sabang Merauke ini selama 3 hari berlangsung? Mantap. Mantap kenapa pak? Mantap. Luar biasa katanya. Pertunjukannya sangat luar biasa. Makasih ya pak, ini kita udah sampai di lobby. Kita akan berkeliling-keliling terlebih dahulu. Mari pak. Aku tuh proud banget jadi Indonesian karena kalian boleh lihat ya guys, orang-orang di sini nih jiwa nasionalismenya tinggi banget, kayak pakai batik, baju-baju yang boleh disorot. Baik banget, kita cinta Indonesia. Hai hai. Jadi tadi kan aku ngajak kalian buat keliling-keliling, lihat-lihat jajanan. Ini aku lagi beli jus diet, sebenarnya jus sehat buat adik-adikku, buat Chelsea, Valerie, terus buat Sasa, buat ke Vanes, dan juga aku membeli ingin sedikit cemilan untuk tim-tim makeup, buat cemilan-cemilan di dalam karena di dalam itu dingin banget, pasti mereka tuh butuh asupan ya, jadi aku membelikannya. Pas itu deh. Nah, seperti itulah ya kan Kak Dandi. Kak Dandi tadi habis makan apa? Beli minum, beli kopi. Minum kopi. Ya, beli kopi. Ya gini. Ya, dari yuk. Nah, ini teman-teman sekalian. Hai. Aku beliin kalian ini jus loh. Jus itu aja deh, jus sehat. Sama buat adik-adik kecil, karena adik kecil kita butuh asupan. Terima kasih. Kak Ivan, kan Kak Ivan mau datang. Ah? Mau sampai Kak Ivan. Kenapa kak? Mau sampai Kak Ivan. Belum sampai. Mau sampai. Oh udah mau sampai. Cai, bawa aja deh. Mau beli dulu. Ayo. Ini buat siapa? Aku tuh beliin buat Faida, buat kakak, buat Vanessa, buat kalian. Buat Vanessa, aku Vanessa. Ya. Makasih. Benernya ya. Jadi ya sudah aku langsung ajak bapak-bapak. Terima kasih. Iya, cuman ya. Ya, jadi seperti itulah guys. Jadi tinggal kita kasih ke teman-teman semua. Buat semua orang di bawahku, terpas terkecuali. Ayo Kak Dandi, kita jalan kayak biasa aja. Sorotnya ada tas handmade, ada baju juga, croquet clothing, batik-batik. Kita harus suka Indonesia. Betul. Lihat ini kali anak bangsa. Keren ya? Iya. Tradisionalnya itu tuh ada Gending Sriwijaya dan juga ada Tari Tanggai. Dikalaku merindukan kalurau dulu kalau. Itu lagu Gending Sriwijaya. Rasa jadilah guys, takut nanti direkrut. Halo kak. Hai. Hai. Say hi, say hi. Hai. Hai. Banyak banget guys, oh my god. Jadi di sini nih kita ketemu orang-orang dari Sabang sampai Merauke. Dan kelihatan banget guys bahwa kita itu saling menghargai perbedaan. Ingat ya semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, walaupun kita berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Banyak sekali orang-orang yang bertalenta nih kayaknya. Kita lihat mana ya harusnya? Bener kan? Bener. Mana? Kanan. Oke, ini betul bener. Salah, guys. Oh my god. Maaf.
jadi keasikan ngobrol. Iya, jadi itu ada sedikit turunan, jadi kita harus careful. Aduh, buka semua nih. Hai, Kak. Itu kakak ini selalu nemenin kita. Hai, Kak. Gimana, Kak, hari terakhir menurut kakak perasaannya? Harus semangat dong. Harus semangat. Karena masih ada satu show. Satu show lagi. Karena malam ya, Kak. Ini show pertama, yang kedua malam jam 7. Kita masuk ke ruangan yang A. Bye-bye. Hai, Tasha. Check one, one, check. Ini kembaran. Tasha. Tasha, ini dia. Chessy, hi Chessy. Chessy. Chia, dari mana Chia? Ini tadi aku bawain jajanan buat kalian, nyemil. Ya Allah, baik banget ya Chia. Iya. Nih. Enggak serius, ini beneran aku bawain jajanan. Anak-anak aja, anak-anak. Iya, buat Jessie. Di sana. Jessie-nya mana, panggil lu dong. Lahir bet. Udah malu mas. Jadi itulah seperti iklan dari kita. Ya kan. Halo, jadi hari ini aku pakai tenun. Bukan tenun. Oh iya, tenun Sumba, betul. Ini tenun Sumba. Jadi di fashion show pagelaran Merauke, Sabang Merauke, Palawan Nusantara itu menampilkan wastra Indonesia dari brand designer ikatan perancang mode Indonesia, ada Fadi Gunawan, ada Pia Pangabean, Sebastian Gunawan, Dini Wirawan, pokoknya masih banyak lagi memperkaya wastra Indonesia. Ini tuh tim Mochi juga sama. Tim koreografer. Hai. Mochi. Dan tim model. Jadi tonton sampai habis. Teman-teman, ini kita show pertama hari terakhir. Semoga sukses, tampil maksimal. Jangan lupa nanti pas habis grand finale itu kalian duluan dibanding dancer, karena disebutin desainernya baru masuk. Jadi agak nunggu lama, habis itu tunggu dulu sampai semua bubar baru kita keluar. Karena ada foto dulu katanya. Okay. Nanti sama malam ya. Semoga sukses, tampil maksimal, nggak ada yang jatuh. Berdoa menurut agama. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Yuk ke atas. Berdoa. Yo, tos dulu. Tos. From Indonesia to the world. Di Forte dari Sabang sampai Merauke, sukses! Yuk. Hari ini aku lagi ada di mana nih, Kak? Kemayoran J Expo di acara pertunjukan Sabang Merauke dari Forte. Sebelumnya Igun mau berterima kasih buat Forte yang sudah melibatkan seluruh personil Miss Mega Bintang untuk bisa mengambil bagian di pertunjukan Sabang Merauke. Jadi kita mengisi satu babak, di mana babak ini merupakan babak penutup dari pertunjukan di Forte. Para queen menggunakan koleksi dari teman-teman Ikatan Perancang Mode Indonesia. Gitu, jadi ada 18 koleksi. Ibu mau di depan aja, kalau nonton. Ibu! Gemerlapan dunia. Good. Lihat ya, ini tanggal ulang tahun Budi ada di dadanya dia. Iya. Yeah. Karena waktu itu dia konser pas ulang tahun Budi. Oh, yeah. Budi yang ngiringin. Iya. Ini ponakanku, ponakanku. Iya, hai ponakan. Hai. Foto-fotonya keren banget. Terima kasih. Boleh dong. Jangan
menyapa. Soalnya aku lanjut ke Bandung kemarin. Jadi ini Budian, Budian handphone. Budian ini bantuin aku waktu aku bikin konser Mega Bintang nih yang ada di dada aku. Jadi dia kalau lihat itu sih tulang sapu. Iya kan? Jadi si orang gila ini tahu bisa punya drama musikal, bisa punya show. Dan awalnya bingung mau nyanyiin lagu apa. Jadi selesai juga nih acaranya. Belum tamat lah. Jam 7 kan? Jam 7:30. Thank you. Bye bye. Let's go guys. Dancer-dancer lagi pada ngerekes. Jadi mereka tuh aku yakin kalau pas break mereka keluar karena gedungnya tuh dingin kutub, Beb. So dingin. Encong, use this. Lu mau pikir sholat Jumat lo? Pakai ini. Use. Jadi Bencong juga pakai kain tradisional. Like this. Aku tuh penasaran banget sama layout ininya. Di lobbynya tuh banyak artwork, terus ada jajanan pasar juga. Ya. Ada musik-musiknya. By the way, anyway, kita nggak punya tiket loh. Ada dong. Mana? Tenang. Okay, aku tuh kalau konser jarang beli tiket, jadi anak-anak yang beliin aku tiket. Dulu kita sempat mau bikin Miss Mega Bintang di sini juga. Iya kan, Ayah? Dulu kita sempat mau bikin Miss Mega Bintang di sini kan? Iya. Tapi uangnya kurang ya, Ayah. Boleh dong. Ayah fotoin. Sini, Mas. Ayah fotoin ya. Oke. Okay. 1, 2, 3. Terima kasih. Ini udah nonton? Udah. Oke. Okay. Bye. Wow, ini salah satu artworknya guys, keren banget. Wow. Okay. Yeah. Tuh dinginnya kayak begini, Beb. Ada pakai wasra Nusantara guys, ada yang pakai batik ya. Anak-anak aja yuk. Kayak di kantin sekolah ya, Beb?
lakuin setelah bekerja beberapa hari di sini? Happy rasanya, apalagi bisa terus serta di pagelaran Sabang Merauke Nusantara. Jadi kita show dengan menunjukkan keberagaman dari Sabang-Sabang Merauke. Apalagi kita melihat keindahan dari seluruh Indonesia, keindahan budaya seluruh Indonesia. Jadi kita happy, apalagi waktu kita, padahal kita lihatnya di backstage ya, tapi merinding banget, keren, ikut terharu. Yeay, kita seneng banget karena 3 hari ini benar-benar kita dapat semua pengalaman yang luar biasa, yang benar-benar kita melihat di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Yang pasti kita sangat bangga menjadi warga negara Indonesia. Harus, jadi kalau biasanya kan ya cuma beli batik, beli kain-kain tradisional kan, di sini benar-benar bisa menikmati keindahan alam Nusantara di atas panggung. Dan dari kemarin tuh yang bikin amaze pertunjukan Sabang Merauke itu sold out, penontonnya tuh banyak banget ya. Banyak banget. Dan ini hari terakhir, wah seneng sih. Makanya aku bilang tadi bahwa kita dilibatin di event yang spektakuler ini nih kayak ngasih kesempatan buat queen-queen aku merasakan bagaimana rasanya di atas panggung pertunjukan, bekerja dengan ratusan orang, ya kan, harus nahan ego, nahan bete, nahan capek, karena bayangin kalau yang nari-nari lebih capek dari kalian. Hei, mau manajer? Cantik banget. Ada yang manajer yang manado ya? Buat klip ini, kita bawa baju, pinjam dulu. Apa ini? Bincang. Ini. No internet here. Sebelum menyaksikan pertunjukannya, gimana kamu berada di suasana hari ini? Beda. Ini kita lagi ngebahas, guys. Dia lagi foto-foto di kamar. Itu rondel. Itu ada mukanya. Ini pantulan ini kali deh. Lama. Tapi alisnya tuh beda. Siapa yang? Ya kelihatan biasa ya. Kayak motret ya, Pak. Yang foto sendiri timer kita di tadi. Horor si Cia foto ada pantulan mukanya dia. Tapi beda pantulannya. Bener enggak sih? Itu kamu ngasih fotonya jam 12 ya, Pak. Coba posting di sini. Coba. Guys, coba perhatikan. Apakah Anda melihat sebuah keanehan? Tidak ada. Tetanggaan. Tetanggaan di mana? Beda banget ini, gak nunggu soalnya. Diputar, pojok. Dua! Lantai 4. Nah, masalahnya yang ini ngeliatnya ke bawah, kamu kak ya? Iya kan? Aku bohong ya, kamu edit ya? Enggak, sumpah. Ada aku edit, enggak ada aku edit. Beda kan ya? Telepon terus balik layarnya gini-gini ya? Ini di mana? Live-nya kena jeda. Ini di mana? Di kamar hotel. Ya, kok bisa terjadi karena teleponnya? Terus waktu aku live itu ada orang yang bilang, Cia di dalam kok ada adik-adik kecil ya? Ditakutin. Thank you.
giliran yang nanti dibayar. Yang sabar sih. Kalau cinta, meski badan harus berkuntur, kita tidak akan mundur. Sehat, sakit, sekarang sehat lagi. Sehat lagi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau kenalan? Gak mau. Mau tuh kenalan sama lo, Pak. Takut kali gue. Apa-apa, banyak orang yang takut sama gue. Baik, ya. Pertanyaannya adalah, siapa nama pahlawan dari Aceh yang dihadirkan dalam pagelaran Sabang Merauke Pahlawan Nusantara? Cuyanya, Nien. Emang ada tadi? Ada Flora di situ. Masa? Iya. Tahu? Kan gue nonton orang kalingan tirai. Di situ. Yang lain. Itu betul, tapi yang lain ini bukan yang itu, tapi jawabannya dari siapa? C-I-K. C-I-K? Iya. Bacanya? Cidikiro. Ya, Anda pasti dapat hadiah, yaitu
desain baju-baju Ivan Gunawan. Oh, jadi gue untuk gue ya? Jadi gue untuk gue. Nah, terima kasih banyak. Silakan dulu. Udah berhenti. Udah. Ya Allah, repotnya Tuhan. Terima kasih. Ivan Gunawan, tepuk tangan dulu dong. Ya Allah, ya Rabbi, orang yang emosional ya. Ya Allah. Oke, yang berikutnya. Aduh, iya. Hai, Kak. Kita lihat hadiran ini. Ini kita menjadi kita rindu dari Indonesia ya. Betul. Kenapa? Musiknya kayak gitu. Oh, musiknya gitu. Iya, oke. Tepuk tangan dulu dong. Kita menjadi Oh my God, Bu! Apa kabar? Dikasih mic-nya boleh, Om Pantomim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik banget. Di tengah sini dulu, di tengah sini. Tengah, iya. Kenapa sih manggil-manggil nama aku? Soalnya tadi dibilangin ada Nikita Mirzani. Oh gitu. Gitu, cantik banget. Kenapa sih, Kak? Oh,
Indonesia itu adalah negeri yang sangat kaya. Mau tahu selengkapnya? Nonton. Jangan lupa nonton pergelaran Sabang, Merauke, Palawan, Nusantara di Expo Kemayoran. Check it out. Karena abis ini kita mau tampil, ini udah Sulawesi, habis itu Bali. Prepare. Terus sebenarnya mau display sampai akhir gak sih? Gak usah lah ya. Pokoknya kita gak pernah ngelupain hashtag From Indonesia to the World. Semoga sukses, tapi maksimal. Amin. Jangan lupa nanti pas abis grand finale itu kalian duluan dibanding dancer, karena disebutin desainernya baru masuk. Jadi agak nunggu lama, abis itu tunggu dulu sampai semua bubar baru kita keluar. Karena ada foto dulu katanya. Okay. Nanti sama malam ya. Semoga sukses, tampil maksimal, nggak ada yang jatuh. Berdoa menurut agama. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Yuk ke atas. Berdoa. Yuk atas dulu. Tos. Di Forte dari Sabang sampai Merauke, sukses! Yuk! Let's go! Minum apa lu? Yuk! Let's go! Yuk yang ganjil! Pintu kiri kanan jangan lupa ya, ganjil genapnya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tiga lagi nggak apa-apa. Hi guys, welcome back. Kita persiapan mau ke stage dan ini hari ketiga kita fashion show. Ada satu lagi buat show-nya dan aku ada ganti baju buat yang lain. Ini sebenarnya udah pernah aku pakai di Jeff Trip. Yes. Yeay, hari ini kita mau bentar lagi tampil untuk sesi pertama di jam 5 sore. Kalian lihat sendiri ya, pada suasananya pada rame dan kita tuh benar-benar full di backstage. Oke. Okay? Nah, ini situasi di backstage. Itu seru banget situasi di balik backstage. Ini ada penari-penarinya. Tau gak sih, ada sekitar 420-an penari dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Itu kalian bisa lihat. Ini gak kedengeran kan?
Dan Adi.
acara ini proudly presented by Ini yang bikin profesional apa? Panggungnya itu bersih banget di backstage. Ini benar-benar panggung yang aku suka. Biasanya buat Miss Mega Bintang, buat produksianku kayak begini nih. Bersih, nggak ada kabel-kabel, nggak ada segala macem, nggak ada abang-abang tidur. Emang ini kelewatin di belakang aja di keluar dulu. Baru ketemu aku. Iya, dari mana? Kemarin ke Bandung. Tapi Jumat aku datang kok. Oh iya. Enggak, lama banget sejak Pasar Rakyat. Iya, jauh dulu kalah. Oh. Ada Om Butet Manurung. Ini Butet yang nyebelin. Asu. Butet temannya Sayuma. Jadi, langsung pulang Jogja. Besok. Besok pulang. Ya. Iyalah. Lancar, sukses. Ini panggungnya makanya gede banget. Ruang tunggunya di lantai beda-beda ya. Beda-beda. Ini kalau orang nggak ada ilmunya yo nyasar. Nggak ketemu. Let's go. Oke, sampai ketemu. Kan baru enggak? Ya, baru lah.
Against, choose. Aku ketiga. Kok ketiga ngapain? Pas aku semua di situ. Di mana? Oh, ruang makeup. Iya, ruang makeup. Berarti Bencong pulang sama anak-anak aja. Soiman nonton enggak ya? Orang. Dan ini kan asu. Soiman mah kalau nonton amat. Mesti dia baru datang. Layak didatangi orang pajak. Oh, enam hey, belum belum. Oh, baru 6 ya. Oh, naik ini tadi ya. Iya masuk masuk mas. Mas. Dan tolong dong. Ini alat apa mas? Ini buat flyer. Hah? Kontrol flyernya. Ah. Oke. Sakit. Lindes. Kamu ke lantai berapa? 4. Empat kan? Tadi. Kalian tim. Kita ketiga. Lobby itu di mana sih? Satu. Satu. Oh. Jan! Isi apa Mbak Jiwo iso? Jan! How are you, Jan? Oh. Ayo, dandannya udah habis. Ini didandanin timku tau. Kenapa? Ya iyalah semuanya lah. Gimana sih? Keren ya? Sebenarnya aku bisa loh pakai kebayanya dia ya. Ya, muat loh kayaknya gue. Karena dipoto no, karena dipoto. Ya, tiga. Foto ini dulu. Ini apa? Tiga. Tiga ya? Tiga. Kita ketiga. Tiga. Oke, tahan dulu, tahan dulu. Iya, iya. Ada ya? Satu, dua, ti. Lagi. Mas Ipan kesini nggak? Nggak, aku ke satu aja langsung. Mater nomor. Ayo, tiga dulu. Terima kasih. Udah bareng aja. Bye, terima kasih. Bye. Ayah, mobil di mana? Aku nggak tahu mobil. Oh, kecil. Nggak apa-apa mas, mundur belum kena. Gimana? I hope you guys like it because we really enjoy. Ya, seneng banget dan momennya nggak bakal aku lupakan karena ini adalah momen terbaik sepanjang masa. Yay! Sumpah, bye bahagia banget. Ayo pulang, ngapain? Bentar ya, baju saya masih banyak. Hai hai, oh my gosh. Jadi finally kita udah selesai fashion show di Pagelaran Sabang Merauke Palawan Nusantara. Dan hari ini adalah hari terakhir dan berasa sedih banget karena kita 4 hari di sini dari pagi hingga malam. Ya beginilah keadaannya. Jadi pasti ada sesuatu hal yang kita kangenin ya. Kalau aku selalu bilang kayak jangan bersedih lagi ya Adi, gitu-gitu. Karena setiap hari aku harus berdialog seperti itu. Jadi kayak siapapun di sebelah aku pasti aku bilangin jangan bersedih lagi ya Adi, gitu. Aku tidak akan bersedih lagi kata. Oh iya yes, siap. Yeah. Jadi sesuatu hal yang mengangenin itu akan menjadi memorize buat aku. Kalau kamu apa sesuatu yang hal yang paling kamu kangenin? Nah, buat aku tuh pengen banget dari kecil tuh berpartisipasi dalam ya drama musikal, teater segala macam dan 4 hari ini tuh kayak terwujud semuanya di Masya Allah. Banyak orkestra, banyak choir juga kita terlibat langsung di dalamnya. So it's a dream come true for me for these 4 days. Terima kasih ya Sam Dunia Megalinta, Iforte, BCA, terima kasih semuanya. Iya. Terima kasih semuanya. Adik jangan bersedih lagi ya. Jangan bersedih. Abis ini kita naik udah Sulawesi. Abis ini kita naik, kita lagi Bali gitu. Cepet. Kita naik pas Bali ya. Kalau kalian udah nonton tayangan, bukan tayangan ya, kayak nonton pagelarannya itu pasti kalian kerasa banget sih branding. Iya, kita bangga menjadi orang Indonesia. Rio. Masa sih? Iya, jangan sedih lagi ya Adi. Masa sih? Aduh, seperti itulah ceritanya. Oh negeriku, negeri cintaku, selalu ada dalam hati. Cinta negeriku. Lewat. Maaf. Guys, bagus tuh suaranya. Aku sampai terkesima. Mendengar suara-suara kalian udah tinggi-tinggi. Suaranya bagus.
udah pokoknya hebat-hebat semuanya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Sampai ketemu lagi yo. Semuanya. Okay. Ini pemeran kakeknya Zee. Yeah. Oke, okay, sampai ketemu ya. Boleh. Yeah. Boleh. Yeah. 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 Thank you. Thank you.